Halo semua, berarti semua gua lain. Oke, sekarang gua main game COD Battle Royale lagi. Dan kenapa gua main ini game lagi? Karena dari siang gua nunggu-nunggu tuh kabal mobile nggak rilis-rilis tahunya. Rilisnya besok pagi itu ya. Maintenance-nya lama banget itu, tapi itu masih bahasa Korea sih. Ya, akhirnya gua mainin ini terus dan sekarang gua level 12 by the way. Wah, ini gua jarang-jarang niat main game shooter ya. Gua nggak tuh tertarik sama game ini. Seriusan. Dan di sini kita first person. Karena third person itu agak-agak aneh juga. Dan ya kita langsung play aja. Karena COD itu harusnya emang first person ya. Gua mau ngasih informasi ya soal ini game. Ini game tuh bisa dimain di emulator. Beneran. Jadi ya itu nyambung. Emulator player sama yang HP ini bener-bener nyambung. Kita pakai yang mana ya? Kita pakai Scout aja kali. Ya gua udah coba itu di LD player bisa, di BlueStack bisa. Dan itu lancar jaya sampai settingan ekstrim. Oke, ini dia. Ini mapnya cuma baru satu kayaknya ya, yang Battle Royale ini. Jadi yang Battle Royale tuh belum begitu optimize karena cuma di mode multiplayer doang bisanya tuh 60 fps. Tapi kalau di Battle Royale ini, mode Battle Royale itu nggak bisa 60 fps. Dan juga kalau untuk grafis, beda loh ya, beneran beda loh. Antara yang Battle Royale ini sama yang multiplayer biasa itu beda loh. Jadi ya mungkin karena ini masih tahap beta juga, jadi emang belum terlalu di-optimize. Oke. Dan di sini kalian bakal ngelihat newbie lagi main game Battle Royale. Jadi mohon maaf kalau misalnya bikin emosi. Ya ada orang situ ya. Oh my god. Lah. Bentar. Kayaknya nge-lag deh. Kenapa gua nggak dapat pistolnya itu? Oh my god. Bentar, pinknya mana ini? Masa udah mati lagi sih? Anggap itu sebagai pepanasan ya. Pas ini lagi. Tapi kayaknya sih kayak ini ping gua rada-rada aneh sih ini. Beneran. Sampai 200 km per jam dong itu gimana mukanya coba ke terpa angin. No, jangan. Ini bukan kayak Apex Legend. Yang kalau misalnya loncat dari atas nggak akan berkurang si darahnya. Nggak ada senjata tetap. Nggak ada senjata. Ini. Bagus. Wow. Apa itu? Gue suka tiba-tiba suara kayak gitu. Kayaknya ada yang ngebuka peti deh. Oh ini nih. Suara peti nih kan tadi kan. Terus kok kaget sendiri beneran. Kau lihat atas aja mungkin ya. Ramai banget tempatnya di sini. Kesini dulu deng. Oke, gue ngedengar. Oh kan. Apalagi ini. Oh, energi gue itu. Buat skillnya. Gue sekarang lumayan apa lah fungsi-fungsinya di sini. Jadi kita bisa nge-upgrade si skill ultimate kitanya. Jadi warna ungu ntar. Kayaknya maksimal warna ungu deh. Kita bisa naik helikopter di sini. Helikopternya bisa kita buang secara percuma itu. Bener-bener kita buang helikopternya. Damn. Kenapa gak kena? Seriusan. Oh, jempol gua berkeringat ini. Coba. Safe zone will collapse in 30 seconds. Jauhnya. Oh. Gua rada-rada enggak suka kok pakai yang kayak gini. Safe zone will collapse in 10 seconds. Gak ada helikopter kah? No. Kita gak nemuin helikopter di sini. Damn. The safe zone is collapsing. Oke. Oh my god. Oh. Wah, bener itu suara siang peti kebukanya tuh bener gak ngeliatin banget. Apalagi tuh? Oh, energi gua itu. Oh my god.
yang merah-merah ya. Kalau nggak salah buat naikin skill yang ultimate itu warna apa ya? Ungu gitu. Kayak chip gitu. Kita ngebutuhin chip. Cuma bisa pakainya satu itu. Tapi emang sih, ya itu seperti yang, ups. Oh my god, ini kayak bot. Damn. Kalo gak enakin banget ini, gak enakin. Bot mungkin ya. Tapi di sini botnya, kalau menurut gue sih lebih, kayaknya lebih pintar daripada PUBG deh, beneran. Kalau di situ bot, kayaknya mereka bisa naik helikopter. Bisa naik kendaraan kayak gitu ya. Dan mereka juga bisa ngeluarin skill, kayak tadi yang tameng tuh. Soalnya gue sering lihat sih orang-orang yang jalannya kayak kepiting gitu. Tiga orang langsung jalannya kayak kepiting gitu. Kepigir. Cuman kepinggir doang. Tapi pas gue berhadapan dengan mereka, mereka ngeluarin skill juga sih. Jadi ya ini kayaknya botnya lebih pinter deh. Oh tuh orang gitu. Kayaknya gak mungkin juga sih orang jalannya miring terus ya. Ini lambat sekali nih ya. Oh my god, kaget gua. Mana? Oh. Gimana itu? Sebentar gua ini benar-benar feeling gua jelek banget main game shooter. Gua enggak tahu nembakin dari mana seriusan. Masih belum kena banget feelingnya nih. Oh my god. Bentar-bentar ini gak enakin sekali. Kayaknya gue lebih nyaman pakai kayak gini sih, biasa kayak gini ya. Kecuali ini pakai. Mapnya, oke, kita aman. Oh my god. Damn. Kaget gua. Oke, seriusan. Kita bisa jalan ya, kalau misalnya ini potion tapi nggak bisa ngambil barang gitu. Masuk di akal. Apa gua pakai ini lagi nih? 3 kali. Oh, ini 4 kali ya. Enggak apa-apa nih ya. Cuman kalau untuk first person gitu kayak Battle Royale mengganggu penglihatan banget nih yang ininya nih, yang kayak kerannya. Bener-bener ganggu banget. Kita kemana ya? Gua enggak tahu kemana sekarang. Oh my god, oke. Okay. No. Damn. Bisa mokat kan? Kok bisa kita ketabrak? Safe zone will collapse in 30 seconds. Ada naik helikopter itu. Mana orangnya? Oke. Safe zone will collapse in 10 seconds. Hello. Kayaknya dia ngambil supply ya. The safe zone is collapsing. Damn. Ah, ada yang clown. Clown, zombie. Siapa yang ngusang ini? Oh, ding. Gue gak tau sih ini tantangan kah? Membuat annoying, kayaknya lebih ke annoying sih ini ya. Lebih ke buat annoying beneran. Oh, ada yang nembak-nembak tuh. Dari jauh. Zombie-zombinya lebih ke annoying daripada tantangan itu.
skillnya clown kalau nggak salah. Gue masih belum tahu nih mana yang bagus mana yang enggak ya. Senjata-senjatanya. Lima orang lagi. Minimal 10 besar lah ya. Oh, belum pernah ke satu loh ini. Oh. Suara apa itu? Kenapa kayak banyak banget suara aneh-aneh di sini? Baru kill 4 dong. Wop. Apa itu? Dia nyamperin gua kayak. Dia mati dong. Oke, error banget. Kayaknya sensitivity-nya kurang itu. Kita pakai ini. Oh, gua kekurangan HP dong. No. Oke, ada pakai kendaraan di sana. Safe zone will collapse in 10 seconds. Gua belum bisa pakai claw. Mode claw. Claw mode. Dan kayaknya itu lebih enak di itu sih. Tablet kan. ASM. Kita coba mungkin ya. Tadi gak enakan senjata tadi. Beneran. First person gila men. Sempit banget ini kalau battle royale ya. Secara pandangnya. Angle kameranya. Mana sih? Masih seriusan? Oh itu kah? Ada lagi di situ. Mana ya? Feeling gue benar-benar kurang, benar-benar kurang banget. Oke. Kita tinggalin aja di sini. Oh, dari tadi ada tempat terbuka gini dong. Oke itu. Safe zone will collapse in 1 minute. Masih dalam wall situ. Mana? Cepet banget larinya. Oh my god. Down to the last 5 players. Kurang. Jaraknya. Hey. Safe zone will collapse in 30 seconds. Gak nyampe itu si senjatanya. Ada seriusan disitu. The safe zone is collapsing. Yang disitu juga masih ada. Gua gak tau dimana. Dua lagi deng. Oh dua lagi, gua gak nyadar ini. Bentar, kenapa gua gak pakai ini coba? Nyampe gak kesana? Bob. Kok gak ada? Lah. Aku detect loh ini. Oh, oke itu ya. Hey. Ayolah. Oh my god.
Wah, nge-reload lagi. Safe zone will collapse in 10 seconds. Mana? Oh my god. The safe zone is collapsing. Gua tegang seriusan ini. Wah, parah, parah. Oh. Oh my god, tuh tegang seriusan. Oh. Tapi pertanyaannya ini gue bukan lawan bot kan? Soalnya gue riuh-riuh kayak gitu, taunya lawan bot tuh kan edan aja. Tapi ya kayaknya gameplay sampai sudah aja. Jadi inilah gameplay keberapa ini. Wah, ini gara-gara gue nungguin game yang belum rilis-rilis kabel mobile itu. Tapi ya, jadi seperti itulah. Gue masih newbie banget, seriusan. Dan oke, jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.